Tertangkapnya tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah tersangka kerap edarkan narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pali, berhasil mengamankan tersangka saat hendak edarkan narkoba di simpang airport Kecamatan Talang Ubi, Pali. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti sabu seberat 2,28 gram yang diselipkan tersangka di pinggang dalam kotak rokok. Dapat dari hasil geledah badan yang ditaruh di pinggang sebelah kiri di dalam bungkus rokok. Untuk pasal yang diterapkan, kami kenakan pasal 114 ayat 1, subsidiar 112 ayat 1 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pengakuan tersangka, dirinya sudah dua kali mengantarkan sabu dengan upah Rp50.000 sekali antar. Dikarenakan tersangka tidak ada uang untuk membeli rokok sehari-hari dan bisa mendapatkan gratis memakai sabu dari bandar yang menyuruh mengantarkan sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkoba harus mendekam di sel tahanan Polres Pali. Tim Liputan Sriwijaya TV.